Verdi Sambo kembali menghadirkan saksi ahli meringankan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 3 Januari 2023. Saksi kali ini adalah ahli pidana hukum yang juga guru besar Universitas Hasanuddin Profesor Said Karim. Profesor kelahiran Parepare ini menyebut terdakwa Verdi Sambo tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini merujuk atas singgungan kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, soal perintah hajar yang diklaim disalahartikan oleh Barada Richard Eliezer alias Barada E dengan menembak Brigadir Yosua. Menurut Said, konsekuensi hukum soal adanya perbedaan tindakan untuk perintah yang disalahartikan oleh orang yang diberi perintah, maka pemberi perintah dalam hal ini tidak bisa dipidana. Namun ada pemandangan yang menarik dalam kehadiran saksi ahli hukum dari kampung Verdi Sambo itu. Tampak Sambo ogah-ogahan mendengar penjelasan dari saksi ahli yang pihaknya sendiri hadirkan. Ia hanya terlihat sebentar memperhatikan dengan saksama, sebentar kemudian menunduk dan seperti sibuk dengan pikirannya sendiri. Pemandangan ini sangat berbeda ketika Richard Eliezer menghadirkan saksi ahli meringankan untuk dirinya. Ia tampak memperhatikan dengan memfokuskan pandangannya terhadap penjelasan sang ahli.